mataku iki apa ya rek kok gak enak ngono lho rek mataku iki danci iki mataku iki gara-gara main Free Fire danci loh. Kalian tuh mesti ngawurin. Kalian tuh gak tahu waktunya serius sama bercanda iki lho, ngawur kalian iku rek. Duh niku lho bocil para dewa iki lho mesti sensitif iku kalian iku. Jangan gitu rek, gak boleh ya bukan karena game. Aku butuh damage gitu lho rek, reaction apa iki. Duh apa iki rek, nyelam di dalam sapi tank. Waduh ada anak dewa ini. Savage. Anak dewa real. Nyoba aja. Kok keluar di beranda ini anak dewa ini. Oh namanya Hendra SP. Ya bener sih Hendra sapi tank. Kesingkatan gitu loh, SP itu sapi tank. Kali ini gue guys mau nyelam di sapi tank guys. Ya guys tetap nyelam di sapi tank. Anak dewa ini. Intinya sapi tank gitu loh. Aku gak mau yang lama-lama gitu loh. Mending ke intinya. Ke sapi tanknya guys. Mana sapi tank? Nah guys sapi tank kemarin itu guys. Nah airnya kayaknya keruh banget sekarang itu guys. Nah gua cek dulu mana tahu ada kodok lagi guys. Jadi takut gua guys. Oh anak ini takut sama kodok tapi nggak takut sama tai gitu loh. Salut aku yo, sumpah ini baru anak dewa gitu loh rek. Gua akan menyelam di speed tank ini guys. 50k gua ambil ini. Tunggu dulu guys, gua ambil dulu komplet. Nah tunggu dulu guys, mana ini guys. Kaget gua. Apa mas? Anak kodok guys. Kebanyakan itu loh kata-kata guys sih lho rek. Waduh are-are ini. Ini ibunya nyidam apa ya? Nyidam guys. Kita langsung aja nyari yang nyelam gitu. Oh iki lho rek. Dan iso koyo ngene yo. Ini baru namanya anak dewa. Asli, enggak semua orang berani kayak gini. Kalau kalian kepin viral itu ya harus goblok gitu lho rek ya. Sini. Ya pokoknya jangan goyang-goyang papret. Ya guys. Ambil. Aduh taiknya itu loh di leher. Kok enggak sekalian dimakan gitu loh diuntal. Oh, enak gitu loh. Sekalian mubeng tai gitu loh rek. Di dalam di sini guys. Ih. Nah guys, ini apa guys? Aduh. Ini guys, gua nyelam guys, jangan banyak bacot guys. Kok jangan banyak bacot, yang bacot itu siapa gitu loh. Dari tadi aku ikut diem lihat kamu gitu loh enggak bacot. Aduh. Kampret tuh. Gila guys, tutup kuping dulu guys. Biar gak bau, tutup kuping dulu. Ambil buff, ya. Biar gak bau gitu guys, ya. Oke guys, gua menyelam sekarang. Iya. Gak afdal kalau gak satu tubuh gitu loh, Rek, ya. Terus kalian selolop, minum air itu. Mukbang, no, enak gitu loh. Kesurupan roh apa? Kempret loh guys. Bentar, kodoknya masih ada. Ya itu tainya itu, ih dipegang. What the fuck. Aduh, ngacauin aja guys lah. Gue lagi bangkan, jangan ngacau aja guys. Gila guys, gue sudah merendam nih guys. Ya pokoknya jangan lupa di support gue terus guys. Ditambah hidup walaupun tak berguna ya guys. Ya nanti kita gak misalnya orang gak. Apa enggak, apa? Ngomong apa sih kalian ngerti ya Rek? Ya pokoknya enggak gitu lah guys lah. Ya enggak baik gitu guys lah. Yang penting gue dengan cara gua sendiri gitu guys ya. Oh ya, paham dia itu buat konten dengan caranya sendiri gitu loh, daripada yang enggak maksudnya itu ya mending kita menyusahkan diri sendiri daripada buat konten itu kayak roasting nyusano orang kayak gitu. Mending kayak gini gitu loh ya, real dewa nih guys. 50k subscribe loh, tapi gua akan ngasih ini semua kekuatan gua guys. Tapi kok kayak tai beneran gitu loh, tai mencret gitu loh. Nih guys, gua nyelam lagi. Kita lihat kontennya apa lagi sih Rek. Aku tuh masih penasaran dulu, Kikikor itu mesti kepo. Daripada kalau nggak dikepoin lo nggak bisa tidur ya. Bapaknya grebek rumah orang nggak dikenal. What the fuck. Dan so kayak gini ya. Ini kalau misalnya nanti aku tembus 20.000 subscriber, anak ini tak gift taiku ya. Kalian support gitu loh. Rebus mie dengan air sapi tank. Tapi sangar gitu loh, aku salut gitu loh. Nggak semua orang berani gitu loh Rek. Aku sewalut sama Rek iki gitu. Yang mulai goblok. Jangkrik. Oke. Okay. Intinya rebus dengan air speed tank guys. Rebus mie dengan air speed tank guys. Oke guys, jangan banyak bacot guys. Siapa sih yang banyak bacot? Aku itu belum bacot gitu loh, udah dikatain banyak bacot ya. Nah, masih tradisional ya kalau buka mie ya. Masih tradisional dan alami. Buka dulu suwe. Ya disuwek-suwek gitu loh. Jangan banyak bacot lu guys. Lu jangan banyak bacot, cangkri. Aku ini masih bacotnya dikit gitu loh. Siapa yang banyak bacot gitu loh? Cangkri. Iya lo. Itu gigi apa pisau?
Enggak kuat. Guys, jangan menyebatin, kita langsung ambil dari spitingnya guys ya. Merebus mie pakai air spiting ya guys. Ya. Kita langsung aja lah kampret, jangan menyebatin tuh guys. Iya wes mas, iya. Jangan banyak bacot. Aduh jatuh bang. Iya mas, jangan banyak guys, tingkah mas. Kita langsung aja lah. Lama. Isi air spitingnya guys ya. Ya. Nah guys, kita telah memasuki air spitingnya guys. Kita merebus mie dengan air spiteng ya kampret. Iya mas, nah, iya. Air kuning guys. Nah guys, bagi tai lu semua ini guys. Iya, tai ku juga guys. Iya, tai ku juga. Aduh, tinggal ambil serut, pergi ke kompor, dimasak gitu loh, kok luam. Guys, kita langsung aja lah merebus mie dengan air spiteng ini guys. Nah, kita ambil dulu kuningnya satu guys. Iya, kuningnya satu, itu anggap aja telurnya, kuningnya itu loh, apa ya namanya itu. Kuningnya telur. Dangkrik ya, aku kok ikut emosi. Emosi ini lama gitu loh. Ini kapret dah. Oke guys, kita langsung aja merebus mie. Kok ada suara orang motong pohon ya? Langsung aja merebus mie. Ya, lo kok buang sampah sembarangan nih kita. Kok enak gitu loh kalau buang. Ya gini ya, ya wajar. Anak dewa, anak para dewa itu wajar gitu loh. Iya, tuh kapret. Oh jatuh, aku kira dibuang. Dangkri. Oh enggak i, dibuang nah, ternyata yes, yang diambil itu cuma bumbunya. Oh kalau buang ini masih sembarangan nih. Dangkri. Langsung aja menuju ke tempat pembuatannya. Kita langsung tempat pembuatannya guys ya. Iya mas, iya lari jangan mas itu, guys. Yo lari, biar cepet mas. Oke yes, kita langsung aja guys. Ayo mas, ayo. Kepingin tak gendong ini jangkrik. Emosi aku sumpah. Kebanyakan guys-guysnya gitu loh. Ngomong lainnya gitu ada gak? Kali ini gua mau rebus mie dengan air spiteng ya. Nah ini loh, baru dicepetin. Oke yes, bentar lagi. Lu besar apa ini? Kok ada suara racingan? Ini masak di mana sih ini? Suaranya kok gini? Nih udah mau itu minyak udah mulai matang ini guys ya. Gua tungguin aja bentar ya guys ya. Bentar lagi kayaknya mau matang ini guys. Si itu di skip ya. Ini beneran masak pakai air spiteng apa enggak ya? Di skip bisa ya kan diganti ngono lho rek. Akalku itu masih sehat gitu loh, masih bisa membaca pikiranmu gitu loh. Kok kayak diganti ya? Si kita lihat sih. Kita lihat lagi ya. Bentar lagi masak ini. Lagi matang nih guys. Nih udah mau masa diganti yo Reo? Ya bisa aja diganti gitu loh Reo. Kita itu kan gak tahu gitu loh. Ya terserah yang buat konten gitu loh. Yang buat konten itu pasti pinter. Oh itu minyak udah mulai matang nih guys. Gua tungguin aja bentar ya guys. Bentar lagi kayaknya mau matang ini. Ya mas langsung tak cari yang makannya aja mas wis. Lama. Oke, kita lagi kayaknya minyak matang ini guys. Loh dari tadi kok minyak sih baru matang mau matang nih. Loh. Matang nih anjir, panas banget anjir. Kita makannya nggak pakai sendok ya guys, kita makannya pakai tangan aja guys. Ya gitu loh, salut ya, masih alami dan tradisional gitu loh. Masih primitif ya, sama kayak aku gitu loh, mending gitu, pakai tangan. Oke guys, kita langsung aja makan minyak nih. Nah pasti enak banget nih guys. Ya enak mas, dengan campur air spiteng guys ya. Tunggu dulu guys. Nah. Oke guys, kali ini gua mau makan minyak. Iya mas, tinggal dimakan aja mas aja. Tinggal makan. Iya gitu ya loh mah. Ya Allah. Nah, dengan air spiteng tadi guys ya. Kita langsung aja makannya guys. Jangan banyak bacot tuh guys. Iya mas. Siapa yang banyak bacot nih? Aku gak ngerosting ya, cuman mangkel gitu loh. Mangkel. Ngomongnya itu. Jangan lupa di share guys. Dulu dikit belakang terus. Iya nah gua sekarang ada kameramennya anjir. Dah. Weh, sekarang ada kameramennya ya. Berarti enggak solo rank gitu loh. Duo musuh sekuat. Ya gitu kampret. Oke guys, kita langsung aja makan minyak dengan air spiteng dari kita rebus ya guys. Iya mas. Kita cobain dulu guys ya. Pasti enak banget nih. Tinggal dimakan aja mas, jangkri. Dan kita langsung aja makannya guys. Pasti enak banget. Aduh, guys. Aduh mas, tinggal makan mau aja jangkri. Emosi rai sumpah. Ih tak bianteng ini vaporku ini. Anjir bau banget. Bau kentut anjir. Nyam. Nyam. Semua lo guys. Anjir. Masuk. Busuk. Busuk anjir. Nyam.
dia udah kena damage-nya yo. Udah kena damage campur vitamin, buff biru, buff merah jadi satu. Punya ulti ini anak ini. Gak enak, guys. Ternyata buta, guys. Gila gue goblok ini, guys. Ini bau banget anjir. Nah, gue buang aja lah, guys. Anjir bau banget. Eh, Mubazir jangan guys. Dibuang. Ya dimakan itu lo. Di sini aja lah, debus nih. Lo, ya enggak seru, enggak sakral ini. Ini bukan anak dewa kalau gitu. Harus dihabiskan ya buat next konten selanjutnya. Buat Mas Hendra SP Sapiteng harus makan mukbang di Sapiteng langsung gitu lo. Biar aku akui kalau kamu itu anak dewa. Oke, nanti makasih yang udah nonton ya, bantu 20.000 keluarga ya di tahun ini. Nanti kalau misalnya tembus ya udah nanti anak ini aku giveaway taiku sendiri gitu loh, Reo. Langsung. Oke, dadah, ketemu besok ya.